Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, pagi hari ini saya mau menawarkan nih barang titipan dari ikhwan ya, dari sahabat Bapak Ismail di Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan ya. Ini menitipkan barang ke saya dan barangnya cukup ajib ya. Ada 3 barang nih. Yang pertama beliau nitip ini nih, pisau DMO Julia ya, baja Julia. Cuma ini untuk wrappingnya ini ya, kemudian untuk handlenya dari Kydex USA. Ini cukup mahal ya, pisau modern, warnanya warna oranye. Ini golok baru ya, belum dipakai. Ini golok baru belum dipakai. Panjangnya 27 cm, terlebarnya 4 cm. Ini baja DMO Julia, ya Julia DMO 05. Cukup ajib ya, utang jelasnya. Ini cukup tajam banget. Dan untuk dipakai pada saat penyembelian luar biasa ya. Di mana? Ini dia nih. Kita coba ketajaman teman-teman. Ini Kydex ya. Tuh. Luar biasa tuh. Ah, tajam banget. Ini Kydex. Jadi memang mahal ya. Pisau modern. Ini di harga 2,5. Bagi yang berminat segera nih 2,5. Ini baru, belum dipakai. DMO 0 Julia, DMO 05. Kerasnya luar biasa ini, kerasnya luar biasa. Segera aja, segera yang berminat. Kemudian ini ada juga yang dari N695. Ini second. Ini second N695, handle-nya dari Tanuk Rusa. Sarungnya Kydex juga. Nah, cuma ini ada minus. Minus apa? Yaitu sudah dikasih nama di sini. Ada nama beliau ya. Tapi ini bisa dihilangin teman-teman ya. Bisa digerindak lagi, di amplas halus, hilang. Ini bohler N695. Handle-nya Tanuk Rusa, sarungnya Kydex ya. Ini panjangnya sekitar berapa senti? Lihat. Ini panjangnya 21 cm. Ini ya. Ini enak buat nyembelih kambing. Kita lihat. Ya, tajam udah standar ya. Ini di harga Rp1.250.000. Rp1.250.000 ya. N695 keren nih. Murah ini, murah. Segera aja. Dan yang terakhir nih, pisau boning. Pisau boning Elmak. Ini juga sama. Ini ya, pisau boning Elmak juga punya Pak Ismail. Ini juga apa namanya? Second ya. Tapi masih bagus Elmak. Ini produk dari Pinang Workshop. Produk dari Pinang Workshop Elmak 19 cm. Ketajaman juga jangan diragukan ya. Ketajaman jangan diragukan. Ini buat boning knife. Ya, enak. Ah, segera teman-teman ya. Ini juga di harga Rp1.250.000. Segera yang mau nih. Ada satu Elmak dijual murah meriah ya. Elmak enggak ada dapat kalau barunya. Di tokonya juga enggak dapat ini barunya ya. Ini enggak dapat, enggak mungkin. Mungkin sekitar 1 juta, sekitar 2 juta sampai 2 juta 200-an ya ini. Rp1.250.000 yang mau segera. Masih bagus banget ya, masih bagus. Second, masih bagus. Oke, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.